Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nila Fishing Channel ya. Nila Fishing kali ini mau sebenarnya bukan mau ya, ada informasi dari Empang Haji Rebo ya. Kebetulan anaknya Irul, kebetulan saya kenal sama dia. Saya berapa kali saya justru YouTube pertama itu di sini di Empang Haji Rebo. Di sini akan dibuka ya buat besok nih atau diperdanain. Nih, diperdanain. Dibuka untuk umum ini ya, jair merah-merah banget bang tuh, jair nggak begitu ini ya, nanti saya coba zoom, jair merah-merah banget, dia jair nila disiram juga sama apa namanya sama Bang Irulnya. Kalau untuk posisinya ada di BKT, kelihatan tuh kalau dari jalan BKT tuh. No, jembatan yang BKT-nya. Betis, kalau ada jembatan turun tuh kelihatan nanti yang pengen di sini. Tahuan lah, ada kontainer hijau tuh. Identik dengan kontainer warna hijau itu. Emang Pajir Bo. Yang paling depan ya, yang dekat jalan. Nanti patokannya tuh ada jalan begini nih. Nih, jalan ke depan, ke jalan, ke raya. Nono yang ke belakangnya. Kebetulan saya kesini, nggak ada ya Bang Irulnya. Padahal kata udah janji, cuman apa saya kesorean. Saya pulang mancing juga sih, saya kesorean. Untuk tiket di sini tuh Rp50.000. Nanti coba konfirmasi, katanya sih bandengnya boleh dibawa. Untuk ukuran ikan juga nilainya banyak ini di sini nih, ikan nilainya itu dapat konfirmasi dari bang Rais ya. Bang Rais itu di sini 70 kilo ditebar ya, tebar ikan nila 70 kilo, belum ikan-ikan yang ada di sini nih, ikan lamanya jaya udah banyak juga, terus ada ikan-ikan bandengnya. Katanya boleh dibawa, coba nanti saya konfirmasi kemungkinan boleh dibawa apa enggak. Apa antar kebesaran pada mancing di sini nih. Kalau tiket sih Rp50.000 saya bilang, dibilang mahal enggak, dibilang murah juga enggak ya. Ya sedang lah, sedang. Kemungkinan minggu besok itu terakhir, kayaknya minggu depannya kayaknya udah puasa. Kayaknya minggu depan itu puasa. Tahu minggu, tahu Senin, tahu Sabtu. Masih Oke, saya keliling-keliling dulu, saya liatin. Ikannya bang, ikannya sih merah-merah ya, wah nggak begitu kelihatan ini, nggak begitu jelas tuh merah ikannya merah-merah tuh. Nah, ntar ada lagi yang lewat nih tuh, nggak begitu kelihatan, coba kita ke sana tuh ikannya. Nah, ikannya nih tuh merah ya tuh, nila merah nih ikannya nih, banyak. Oh, di ujung juga noh nila merah ke sorean ini, panjang jalan ya, panjang ini banyak nila, soalnya dia tebarin nila. Nah tuh jalan tuh nila merahnya tuh. Ini Empang Haji Rebo, dia ada di pinggir jalan ini. Ini dibuka tiketnya Rp50.000 tuh, mau pinggir jalan. Kalau buat ininya nih, itu BKT-nya tuh. BKT Vertiga. Vertiga sebenarnya dari jalan sini kelihatan nih. Ini biasa saya base camp Nila Fishing di sana dong. Sini jalan, nono jembatannya. Dari jalan kelihatan ini, pinggiran jalan percis. Dilempar lumut sih mau. Tuh. Tinggal dilihat dah, cacing apa tuh. Ikannya merah-merah nih ikannya nih. Tuh nongol tuh. Nah, tuh keluar tuh. Tuh merah tuh panjang jalan masih ada ya ininya. Ini dari sini, oh ditutup itu sekarang ya,
tutup sampai itu batasnya sampai mana, sampai sono, sampai ujung, sampai mentok ujung, sampai ujung, sampai ujung, sampai ujung mentok. Ya ada bang masih. Itu bos. Dalam. Dalam. Dia ganggang makan katanya, ganggang ya? Oh iya, iya banget. Hidup. Jerkip. Kalau ada kasih tahu aja ya. Saya ambil aja kalau umpama. Tukang tembaknya nih sini. Hah? Tukang tembaknya. Langsung asok. Tadi buat pancingan ini. Iya. Iya. Biasanya kalau habis dibuang begini berapa bulan bang kalau buat itu? Apanya? Kalau udah beradaptasi dia. Biar umpannya gacor. Umpannya ini apa sih bang? Peletnya apa dia pakai bedak? Kalau kita 781 ini ya, tawes. Tawes. Nah itu tawes tuh. Habis tawes. Nah ini mah bisa kembang biak ini. Bisa ya, bisa beranak ini, Bang. Bisa lo. Salah tempatnya cocok. Rawa-rawa gini, dia lumpur cepat. Lama-lama banyak ini. Bisa jangan diserokin aja. Ya nyerokin kagak deh. Wah itu ngetembak di sini. Bocah. Tapi enggak kena sih kalau diserok buat itu mah. Tuh, ya. Serangin dia. Hidup udah gitu mah. Tuh, kasar-kasar tuh. Tuh. Tuh di jalan tuh. Tuh, tuh nenggak. Tuh nenggak dia. Tuh. Tuh jalan. Tuh. Aduh buram. Tuh 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 tuh. Tuh. Tuh, ngedeketin nih. Ah, ngedeketin tuh. Ini sebagian kecil aja nih, banyak mati nih. Kan tuh. Tuh di jalan tuh. 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 Ini jalan lagi nih. Rame nih rombongan nih tuh. Tuh rombongan tuh. Oh. Tuh. Ada babonnya mata belok. Ada ikan lamanya noh. Ikan lamanya, Bang. Tuh, mata beloknya tuh. Tuh, ada ikan lamanya mata belok. Tuh. Tuh, gerombolan lagi tuh. Tuh, gerombolan lagi. Gerombolan ikannya. Ikannya gerombolan. Tuh, gerombolan. Banyak yang berujung ya, mungkin itu informasinya, nanti terserah teman-teman dah apa namanya mau datang atau tidak, semua diserahkan. Saya sih belum, emang nggak ngetes ya, saya nggak ngetes. Kalau misalnya saya nggak ada acara besok, saya datang ke sini. Kalau misalnya saya nggak ada acara ya, saya datang lah ramein mancing di sini. Kalau untuk tiket 50.000 itu, ya tadi saya bilang ya, bisa mahal, bisa murah juga, tergantung dilihat kondisinya. Tapi kalau melihat kondisi ikan banyak sih, ya kita 50-50 ya, 50-50. Karena emang tiketnya lumayan. Balik lagi tapi ke rezeki masing-masing ya, balik-balik ke rezeki masing-masing.
skillnya, nanti skillnya di dipertaruhkan nih di sini nih. Gitu. Ya jangan sampai dengan tiket 50.000 teman-teman nggak dapat ikan ya. Gitu. Mungkin itu aja informasinya. Besok ini akan dibuka untuk umum. Nggak dibuka untuk umum. Nggak tahu dah apa buat hari besok doang. Kayaknya sih apa buat hari Minggu doang gitu. Bukan untuk umum. Karena ini ada bacaan disini juga dilarang mancing. Larang mancing berarti udah nggak boleh larang mancing ya. Terus ada bacaan dilarang mancing. Tahuan juga. Ya. Itu aja informasinya. Saya hanya sekedar membantu. Membantu apa namanya. Ya temen lah. Ini emang Haji Rebo lumayan legend juga ya. Ya silakan teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua yang datang ke sini ada rezekinya. Ya, genta kau banyak. Ya, mungkin itu aja. Sampai ketemu lagi di informasi Nila Fishing berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman ada rezekinya di sini nih. Empang Haji Rebo, Irul karang yang ngelola anaknya. Cuma saudara sama empang adik. Oke, tetap sehat ya bangku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini nih, tadi dapat informasi dari yang punya empang ya, Bang Irul ya. Dikasih diskonnya itu bandeng angkut semua. Ya, pokoknya 50.000 all in, angkut semua, 50.000 angkut semua. Mau bandeng, nila, jayarnya, jajar lamanya, angkut banyak banget ini. Emang belum sempat ngebersihin ini ya. Udah keburu kayaknya ngebersihin. Lapaknya masih emang rada-rada bala, tapi buat yang di sana, yang di ujung itu rada-rada bagus. Buat yang di ujung rada bagus. Informasinya itu aja. Sama pengertian dari teman-teman ya, yang mancing kan karena bayarnya sama mungkin. Pengertian dari teman-teman semua. Yang enak sih mudah pakai tag, teman yang pakai real juga gak apa-apa ya. Yang real lebih ngerti yang pakai tag karena kemungkinan lemparnya lebih jauh ya. Kalau pakai tag kan gak terlalu jauh. Ya datur aja lah sama teman-teman semua, bebas lah namanya semua mancing bayar. Yang penting pengertiannya aja karena udah pada gede semua. Udah pada gede. Nah itu aja tuh dapat informasi lagi tuh dari Bang Irul ya. Semuanya angkut, bandeng apa juga angkut. Ya benar-benar teman-teman ada rezekinya. Oke, sudah sore saya mau pulang.